Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalan, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi haditsika faj'al lana min nafsika yawman ta'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Datang seorang wanita menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, telah ya pergi kaum laki-laki bi haditsika dengan ya mereka bisa menuntut ilmu langsung denganmu, ya, dan engkau menyampaikan ya hadis-hadis, engkau memberikan ilmu. Faj'al lana min nafsik, maka jadikanlah juga hari yang kami bisa mendatangi engkau pada hari tersebut dan kemudian engkau ajarkan kami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan engkau. Hal yang membuat para sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka cemburu kepada kaum laki-laki. Jadi cemburunya kaum wanita di zaman Nabi bukan karena laki-laki misalnya berpergian bisa ya tanpa harus ditemani dan perempuan harus ada yang menemaninya. Ya, ada batasan-batasan yang perempuan tidak bisa sebebas kaum laki-laki. Bukan ini yang membuat cemburu istri perempuan-perempuan di zaman Nabi. Tapi yang membuat mereka cemburu, kaum laki-laki mereka bisa selalu bersama Nabi SAW. Mereka bisa langsung bertanya kepada Rasul. Mereka langsung bisa mengambil ilmu dari Nabi SAW langsung. Ya, sehingga mereka juga meminta kepada Rasulullah agar diberikan kepada mereka satu hari yang kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka ilmu. Faqala, kemudian disebutkan, ijtama'na fi yawmin kada wa kada fi makanin kada wa kada. Kemudian berkumpullah kami di hari ini, di hari-hari yang telah ditentukan ataukah di tempat-tempat yang telah ditentukan, apakah di masjid ataukah di rumah ataukah di tempat yang lainnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bolehnya perempuan membuat pengajian yang khusus. Ya, tidak mesti perempuan hadir di masjid bersama kaum laki-laki untuk mendengar kajian, tetapi boleh juga bagi kaum wanita mereka membuat tempat yang khusus dan pengajian yang khusus yang dikhususkan kepada komunitas tersebut. Taib. Kemudian faishtama'na, berkumpullah wanita-wanita yang sudah mereka sepakati dengan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Fatahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Ya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan mereka dan mengajarkan mereka apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat berharga ya dari lafaz hadis yang kita baca, di mana dalam pengajian ya, di dalam kajian-kajian yang namanya kajian agama yang disampaikan apa? Apa yang disampaikan oleh Allah? Apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, itu yang disampaikan. Ya, kalau memang kajiannya bukan kajian agama,
ya kalau stand up komedi ya sudah Anda berlawak di situ, dongeng, cerita-cerita, kalian cerita bohong dan lain sebagainya, silakan, walaupun orang akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dia ucapkan. Tapi ketika majelisnya adalah majelis ilmu, ya, yang disampaikan dalam majelis ilmu adalah apa? Qala Allah, qala Rasul. Ya, dan faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini ya termasuk dari orang-orang yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu sebagaimana semangatnya sahabiah ya belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang mungkin kita tidak bertemu dengan Rasul, tetapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita baca dari buku-buku para ulama, dari kitab-kitab para ulama yang mereka mengambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ya rujukan atau kitab yang akan kita baca di pagi menjelang siang hari ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, yang beliau menukilkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kondisi istri-istri salehah. Nah, sebelum saya membaca ya tentang sifat-sifat dari istri-istri salehah, perlu diketahui di dalam hubungan rumah tangga suami dan istri yang setiap pasangan itu memiliki hak dan kewajiban. Memiliki hak dan kewajiban. Dan kewajiban itu tidaklah dilaksanakan ketika dia mendapatkan hak. Akan tetapi kewajiban itu dilaksanakan ketika ya awal setelah mengucapkan kalimat ijab dan qabul. Ya, ketika wali nikah berkata, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian sekian sekian, dan kemudian si laki-laki menjawab, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dan sekian, maka disitulah setiap pasangan ya memiliki kewajiban-kewajiban yang mesti dia lakukan kepada pasangan hidupnya. Kalau setiap kita memiliki mindset, kamu ya tunaikan dulu kewajiban kamu sebagai seorang suami atau kewajiban sebagai seorang istri, ya maka disitulah saya akan menunaikan hak saya. Tapi selama kamu tidak memberikan kewajiban kamu untuk saya, maka saya tidak akan menunaikan hak saya. Ya, kalau begini prinsip hidup dalam rumah tangga, maka tidak akan ya akur rumah tangga tersebut. Ya, akan mudah terjadi perceraian. Akan mudah terjadi perselisihan. Ya, makanya hal yang perlu untuk diketahui setiap seorang istri dan setiap suami, ketika dia mengucapkan kalimat ijab dan qabul, pertanggungjawaban dia bukan hanya kepada pasangan hidupnya, tapi pertanggungjawabannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan kepada suami untuk menunaikan kewajibannya? Siapa yang memerintahkan seorang istri untuk menunaikan kewajibannya? Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika seseorang itu tidak menunaikan kewajibannya ya sebagai seorang istri ataukah sebagai seorang suami, ya itu pertanggungjawabannya bukan hanya kepada suaminya atau kepada istrinya, tapi pertanggungjawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita harus garis bawahi. Ya, ini kewajiban saya sebagai seorang istri untuk melayani suami saya. Taat kepada suami saya. Apakah dia menunaikan hak dia kepada saya ataukah tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya misalnya sebagai seorang istri boleh menuntut. Tapi kalau seandainya dia juga tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban dia kepada saya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibaratnya ya tidak seperti orang pergi ke masjid sendalnya hilang,
ya dicuri sandal orang lain. Enggak demikian. Iya, tetapi kewajiban itu tetap dilakukan. Makanya datang seorang sahabiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang suami yang wajahnya saja akan sulit saya lihat. Sehingga saya tidak bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri. Apakah boleh saya meminta khulu kepadanya?" Baik, jadi ini solusinya. Ya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa, kemudian Nabi memberikan izin. Jadi ketika memang seorang istri ataukah seorang suami dia tidak bisa lagi memberikan kewajiban, tidak lagi bisa melakukan kewajibannya, dan jangan sampai mendzalimi dari pasangan hidupnya, maka itu yang harus dia lakukan. Bukan, ya, kalau kamu tidak memberikan kewajiban kamu kepada saya tidak akan memberikan hak kepada kamu. Ya, karena konsep dalam Islam itu pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu enggak memberikan uang kepada saya setiap bulannya, uang belanja sekian, ya berarti haknya saya kepada kamu akan saya kurangi. Karena kewajiban kamu tidak kamu berikan sepenuhnya. Ini bukan bentuk transaksi antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Ya, jadi kalau kamu gajinya setengah, ya udah saya kerjanya setengah. Tetapi perjanjian kita itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hak dan kewajiban tadi. Bisa difahami ya? Maka setiap orang itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis, seorang yang mereka memiliki istri lebih dari satu dan kemudian dia tidak adil kepada istri-istrinya, maka dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan apa? Mereng. Ya, ini kan urusannya bukan hanya urusan dengan pasangan hidup, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang perlu untuk diketahui ya di awal muqaddimah kajian kita di siang hari ini. Nah, Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala beliau menyebutkan di sini, wa awwalu ma bada'u bihi ma ja'a fi suratin nisa fi dzikri sifati zaujah as-salihah. Dan aku mulai ya membahas permasalahan ini, kata beliau, ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tentang sifat-sifat istri salihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-24, "Fas-salihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihat, wanita-wanita yang qanitat, dan wanita-wanita yang mereka menjaga lil ghaib dari apa yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat mereka. Yang pertama as-salihat, yang kedua qanitat, yang ketiga hafizat. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, "Laqad ata hadil juz min al-ayah 'ala al-majami' al-umur fi hadil bab." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat ini ya kumpulan perkara-perkara dalam pembahasan ini. Wastau'aba bidalatihi wa jum'ihi kullu sifatin fadhilatin. Nah, dan di dalamnya telah berkumpul sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, ya, yang dengannya berhias seorang wanita salihah. Taib. Nah, sifat yang pertama kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, tata'allaqu bisillatiha bi rabbiha. Wa sifatu tsaniyah tata'allaqu bisillatiha bi ba'liha, yaitu zaujiha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara dari sifat wanita-wanita salihah, ya, dari tiga perkara tadi kembali kepada dua hal. Hal yang pertama adalah hubungan seorang hamba, seorang istri dengan Rabb-nya. Yang kedua, hubungan seorang istri dengan suaminya. Ketika, ya, seorang istri dia tidak menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menjaga hubungan dia dengan suaminya. Begitu juga
ketika seorang istri ya dia menjaga hubungan dia dengan suaminya tapi dia tidak menjaga hubungan dia dengan Allah, maka ini juga sebuah hal yang keliru. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini mewakili dari hablum minan nas. Wattaqullah, dan takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah itu hukumannya sangat sangat berat. Ini adalah hablum minallah. Jadi dua hal ini ya perkara yang tidak akan bisa ditinggalkan oleh siapa saja yang mereka ingin bahagia dalam rumah tangganya, ingin berbahagia ketika dia berhubungan dengan manusia, ya ingin nyaman dalam kehidupannya. Namun ketika dia hanya fokus menjaga hubungan baik dia dengan manusia, menjaga hubungan baik dia dengan suaminya, menjaga baik dia dengan mertuanya, menjaga baik dia hubungan dengan tetangganya, tapi dia tidak menjaga hubungan baik dia dengan Allah, maka ini juga akan menghancurkan hubungan dia dengan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah dua orang yang mereka saling bermusuhan ya, saling bertikai, kecuali ada satu di antara mereka yang tidak, atau ada satu di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau sedang punya masalah dengan suami, sedang berselisih dengan suami, ya, solusinya itu bukan curhat di status WA. Ya, bukan curhat di media sosial. Ya, bukan curhat kepada teman dekatnya. Akan tetapi yang pertama kali yang harus kita perbaiki ketika kita berselisih dengan suami, ya, atau suami dengan istri, atau dengan mertua, atau dengan tetangga, yang perlu untuk kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah di sini. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Ya, Allah akan menjaga hubungan baik engkau dengan suamimu. Allah akan menjaga hubungan baik engkau dengan anak-anakmu. Allah akan menjaga hubungan baik engkau dengan mertuamu. Allah akan menjaga hubungan baik kau dengan tetanggamu. Ya, ini yang pertama kali yang harus kita ya lakukan, perbanyak istighfar kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dulu ketika kita mendapatkan apa? Ujian tadi. Ibu-ibu semuanya ketahui, kita enggak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Kita enggak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga, ya, karena memakan buah yang ada di dalam surga tadi, kan awalnya itu kan istrinya yang merayu Nabi Adam. Istrinya Hawa alaihissalam yang mengadu Nabi Adam untuk makan buah yang ada dalam surga tadi. Ya akhirnya beliau makan. Ya, Nabi Adam alaihissalam enggak berkata, "Wahai Allah, ini istri saya nih yang ngajak saya untuk makan buah ini. Ya, dia yang merayu saya." Enggak. Tapi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam ketika beliau mendapatkan ujian, ketika beliau mendapatkan cobaan, adalah mengoreksi diri beliau. Beliau muhasabah. Beliau memohon ampun kepada Allah. Beliau memohon istighfar kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Adam alaihissalam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Enggak cari kambing hitam. Ya, oh ini gara-gara si fulan, oh ini gara-gara si Alan. Enggak. Ini Nabi. Ya, malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Iya, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama kali beliau koreksi adalah diri beliau.
Naam Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, dan kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan Engkau tidak merahmati kami, maka niscaya kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi ini pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba, ya, dan khusus seorang istri ketika dia punya masalah dengan suaminya, perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah sebutkan pertama kali, fassalihat, wanita-wanita yang as-salihat. Nah, yang kedua, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, wa masilatuha bi rabbiha, yaitu dia menjaga hubungan baik dia dengan, ya, dengan pasangan hidupnya. Tapi menjaga hubungan baik dengan suaminya. Dan dia harus tanamkan seperti telah saya isyaratkan tadi, ya, yang harus dia tanamkan bahwasannya saya diperintahkan oleh Allah untuk taat dan patuh kepada suami. Ibu-ibu, tahu enggak apa alasan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, beliau baru membayarnya di bulan Syaban. Itu kan dari bulan Ramadan ke bulan Syaban itu kan ada 11 bulan. Waktu yang sangat lama mereka baru membayar puasa. Dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha bukan pemalas untuk melakukan ibadah. Beliau adalah wanita yang salihah. Beliau wanita yang taat sama Allah. Bahkan beliau adalah wanita yang paling mulia dari sisi ilmu. Akan tetapi kok bisa beliau mengakhirkan puasa sampai bulan Syaban? Ada tahu enggak ibu-ibu apa alasannya? Iya, dijelaskan bahwasanya alasannya, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka siap kapan saja, ya, diminta ataukah tidak diminta untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka enggak berpuasa, dikhawatirkan Nabi ketika mendatangi mereka, ya, atau mendatangi Aisyah dan Aisyah sedang berpuasa, ya, dan ini mungkin agak membuat berat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi juga tidak meminta izin kepada Nabi untuk berpuasa, untuk mengganti puasanya mereka, karena, ya, kuatnya ketaatan mereka kepada suaminya, jangan sampai nanti suaminya tidak menikmati apa yang menjadi, ya, haknya dilayani oleh istrinya. Ya, dan Al-Imam Nawawi menyebutkan kenapa mereka berpuasanya di bulan Syaban, karena di bulan Syaban Nabi itu berpuasa hampir sebulan penuh. Jadi ketika Nabi berpuasa sebulan penuh, hampir sebulan penuh di bulan Syaban, makanya mereka membayar puasanya di bulan Syaban, karena Nabi enggak ada hajat kepada mereka di siang hari, subhanallah, ya. Jadi perkara-perkara yang itu bentuknya ibadah saja, mereka meninggalkan sesaat untuk berkhidmat kepada suami, karena kewajiban seorang istri kepada suami itu sangatlah besar. Bisa difahami, ya? Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini qanitatun wal qunut. Apa maksudnya qunut? Al-qunut ya mudawamatu ala ta'atillah. Qunut itu adalah seseorang terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafadhatu ala ibadatillah. Dan mereka menjaga ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltizamu bita'atillah. Dan mereka, ya, melazimkan diri mereka di atas ketaatan kepada Allah. Wal inayatu bi faraidil Islam wajibatiddin. Ya, dan mereka itu konsentrasi, fokus dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama ini. Wa adamu ihmaliha wa idha'atiha. Dan mereka tidaklah menyia-nyiakan atau menyepelekan daripada ibadah itu sendiri. Maka semua ini termasuk dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, qanitatun. Ya, qanitatun, yaitu wanita-wanita, saya ulangi kembali, terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Dan mereka selalu menjaga ibadahnya kepada Allah.
dan mereka melazimkan ketaatan kepadanya, dan mereka ya fokus dengan ya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka tidak menyepelekan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka. Taib, ini qanitat. Nah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maksudnya hafidhatun lihaqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib. Ya, dia menjaga hak suaminya. Ya, dia menjaga pasangan hidupnya ketika suaminya itu sedang tidak bersamanya. Taib, wa kadzalika fi syahada tahfadhu fi malihi, dengan cara dia menjaga hartanya, dia menjaga ranjangnya. Tidak ada laki-laki lain yang tidur di ranjangnya. Ya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kewajiban-kewajibannya, dia menjaga hak-haknya. Taib, saya ingin tanya sama ibu-ibu sekarang. Misalnya ada orang meminta, datang meminta, minta sedekah. Ya, apakah orang yang nggak kita kenal? Atau dari kerabat kita? Adik kita, bibi kita, paman kita. Ya, dia datang kepada kita, dan kemudian dia minta uang. Dia minta uang, minta sumbangan. Tapi misalnya si suami memberikan uang kepada istrinya 5 juta rupiah. Ini pokoknya uang 5 juta kamu atur kehidupan rumah tangga kita selama 1 bulan. Apakah boleh seorang istri mengambil harta yang 5 juta tadi, enggak semuanya, sebagiannya disedekahkan kepada kerabatnya? Boleh gak kira-kira ibu-ibu? Hah? Boleh gak kira-kira? Dijawab gak? Gak boleh ya? Taib. Nah di sini sedikit faedah. Para ulama mereka menyebutkan kalau seandainya uang yang diberikan oleh seorang istri, yang diberikan seorang suami kepada istrinya, ya untuk belanja setiap bulan untuk kehidupan rumah tangganya sekian, dan kemudian si istri pintar dalam manage keuangan tadi, ya dia makan sehari 3 kali untuk anak-anaknya dan suaminya, ya dengan makanan yang diinginkan oleh suaminya untuk dia dan untuk anak-anaknya. Nah kemudian ada uang yang lebih dari uang belanja yang dititipkan oleh suaminya, yang tidak memudaratkan uang itu ketika diberikan kepada kehidupan mereka 1 bulan, maka tidak ada masalah untuk seorang istri memberikan uang itu kepada siapa yang ingin dia berikan. Tapi kalau seandainya dia memberikan uang kepada orang yang meminta, dari kerabatnya atau bukan dari kerabatnya, ya dari uang suami yang dititipkan kepadanya tanpa izin suami, dan kemudian memudaratkan kehidupan selama 1 bulan tadi, yang seharusnya makanan harus makan ini, daging dan sebagainya, tiba-tiba karena uangnya sudah disedekahkan akhirnya makan nasi tok ikan asin misalnya, maka kondisi seperti itu tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya kondisinya, kebutuhannya itu terpenuhi dengan standar yang diinginkan oleh suaminya dan dia pintar dalam mengolah keuangan, maka tidak ada masalah ya seorang istri tadi memberikan uang ke adiknya, untuk abangnya, atau untuk bibinya tanpa sepengetahuan dari suaminya, dari uang yang telah dititipkan tadi untuk kebutuhan satu bulan. Tapi tidak ada masalah. Kecuali kalau seandainya si suami mengatakan, jangan pernah kau berikan uang ini kepada siapapun, khusus untuk kita. Ya kalau si suami telah melafadzkan demikian, maka tidak boleh seorang istri memberikan uang tersebut, dan ini termasuk dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, hafidhatun lil ghaib. طيب ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره وعونه وتسديده. Nah ketika seorang wanita dia mampu untuk menjaga hak dia atau menjaga kewajibannya sebagai hamba untuk taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan kewajiban dia untuk patuh kepada suaminya, perlu digarisbawahi, ini bukan karena kecerdasan kita semata, ini bukan kepintaran kita semata,
Ini bukan usaha kita semata, tapi ini merupakan taufik, merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi mengajarkan seseorang jangan sampai dia menjaga hubungan dia dengan suami, dia jaga, dia layani suaminya dengan sempurna, tapi ada ujub dalam hatinya, ya sama saja, rusak. Dan ini justru akan memberikan efek yang tidak baik dalam hubungan dia setelahnya. Maka dia menjaga hatinya, ini semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan taufik dari Allah. Ini merupakan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya ini bukan dari hidayah yang Allah berikan kepada saya, mungkin saya tidak akan bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri misalnya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja ibu-ibu, ketika ya beliau dalam sholat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kesemangatan ibadah Rasulullah, ya mujahadah beliau dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan terkadang beliau membaca Al-Quran dalam sholatnya dalam bacaan yang sangat panjang. Beliau tidak mengandalkan diri beliau, tapi beliau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepadanya, memohon kepadanya, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, bantu aku untuk bisa menyebut nama-Mu, untuk bisa bersyukur kepada-Mu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepada-Mu. Ya, jadi ini semuanya saya tegaskan kembali adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan apa yang Allah sebutkan tadi di ayat yang telah kita baca, ya fassalihatu qanitatu hafizatul lil ghaib bima hafizallah, ini juga termaktub dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa sammat syahraha wa hasanat farjaha wa at'at ba'laha dakhalat min ayy abwabil jannati sya'at. Ya, hadis ini sebelum saya artikan ibu-ibu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Jalan mereka menuju ke surga ya tidak perlu untuk mereka keluar dari rumah mereka. Jalan mereka menuju ke dalam surganya Allah ada dalam rumah mereka, ada dalam kamar mereka. Ya, yang mereka bisa lakukan, ya, walaupun itu dalam kamarnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila seorang wanita dia sholat 5 waktu, dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian dia menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kalau laki-laki gak bisa. Ya, laki-laki tinggal di rumah saja, kemudian dia masuk surga gak bisa. Justru laki-laki ketika tinggal di rumah saja, kemudian dia berharap surga, bukan surga yang didapatkan, bisa-bisa dapat neraka. Kenapa? Karena laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah. Kan begitu? Ya, kalau dia duduk di rumah dan kemudian apa yang menjadi kewajibannya itu tidak bisa dia penuhi, dia berdosa. Nah, ketika dia keluar dari rumahnya, pasti banyak ujian enggak di situ? Dia melihat perempuan yang bukan mahramnya, ini kan jadi masalah untuk dirinya. Iya, dia akan bertemu orang-orang yang tidak baik, yang terkadang itu bisa merusak pergaulannya. Iya, merusak keimanannya. Atau di lingkungan dia bekerja adalah orang-orang yang memang ya selalu menyerukan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, banyak ujiannya. Iya, dan itu harus dia jaga. Itu harus dia bentengi, karena enggak mungkin ya dia duduk di rumah, kemudian dia enggak bekerja untuk menghindari daripada fitnah-fitnah tadi, dia akan masuk kepada fitnah yang lainnya. Karena tidak bisa menunaikan kewajibannya. Ya, maka haknya suami itu jauh lebih besar daripada haknya si istri, atau kewajiban suami lebih besar daripada kewajiban si istrinya. Dia harus menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga hatinya. Ya, belum lagi menjaga kesabarannya.
dimarahin sama manajer, dimarahin sama kepala kantor. Ya belum tahu lagi kadang-kadang diberikan tugas yang berat. Banyak laki-laki jalan-jalan yang harus dia ya lakukan agar dia bisa masuk surga. Tapi kalau perempuan, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kaum perempuan. Ya dia jaga salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia kemudian menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, ya sudah. Masuk ke dalam surga ibu-ibu bukan dari satu pintu. Dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Subhanallah. Ya, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, fahani'an limaratil muslimah bihadal maw'ud nam al-karim. Ya, berbahagialah wahai wanita-wanita muslimah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia ini. Wal fadl al-amim wal khair alladhi wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala. Janji yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari kemuliaan. A'malun arba'atun ta'udduha al-mar'ah al-asabiliyat al-wahidah. Jadi hanya 4 poin saja, enggak butuh menghitungnya dengan 2 jari, dengan 2 tangan, enggak butuh dengan kaki sekaligus. Kalau laki-laki mungkin 2 tangan, 2 kaki, baru bisa mengantarkan dia dalam surga. Dia harus berbakti sama ibunya lagi, berbakti sama bapaknya. Kalau ibunya misalnya tidak ada yang mencari nafkah, ya karena ketidakmampuan mereka dan tidak lagi anak yang bisa menafkahi ibu dan bapaknya kecuali si suaminya, ya udah suaminya harus kerja ekstra lagi. Karena kalau dia memberikan hanya jatah kepada istrinya saja dan kemudian dia tidak peduli dengan ibunya, nah bisa masuk neraka dia. Durhaka sama orang tuanya. Tapi si istri tadi ketika dia sudah menikah dengan seorang suami, maka lepaslah tanggung jawab dia kepada orang tuanya, sudah enggak terlalu wajib lagi. Tapi kalau si suami tetap wajib. Kamu punya istri satu atau istri lebih dari satu dan kamu punya bapak dan bapakmu tidak ada yang menafkahinya, wajib lagi nafkahi bapak-bapakmu. Berat ujiannya. Dan perempuan kata Syekh Abdul Razak dengan 1 tangan itu pun enggak habis tangannya. Masih sisa 1. 4 bisa dihitung dengan jari jemari. Walaysa ala asabi yadain, enggak butuh ada 2 tangan. A'malu wa arba'atun idza hafizat 'alayha yuqal lahu yawmal qiyamah udkhilil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti. Ya dia hanya melakukan 4 perkara ini saja, kemudian nanti dia akan dipanggil di yawmul qiyamah. Wahai wanita-wanita salehah yang kalian menjaga 4 perkara ini dulu di dunia, maka kalian bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Nggak sulit kan ibu-ibu kan masuk surga kan? Nggak sulit. Ya nggak repot untuk perempuan masuk surga. Ya, dan ini rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum perempuan. Dan ini adalah bentuk pemuliaan wanita dalam Islam. Taib. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dari sifat wanita salihah adalah al-hadru minasyaitanir rajim. Ibu-ibu ya harus menjaga dari godaan syaitan. Ya, menjaga salat, menjaga puasa, menjaga kemaluan, dan kemudian taat kepada suaminya, bukan berarti enggak ada syaitan yang menggodanya. Akan ada syaitan yang akan menggoda ibu-ibu agar tidak melakukan 4 perkara ini. Baik. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Wa syaitan muhimmatu fi hadil hayah li ifsad yam ad-din wa ifsadul khuluq wa ifsadul muamalah wa ifsadul ishrah wa ifsadul akhirah wa ifsadu kulli ma huwa khairun fi kulli yawmin yub'athu bu'uthan yursilu jundan liqiyam bihadil muham atau madha muhima." Tapi syaitan itu dia punya semangat yang sangat tinggi untuk membuat kerusakan. Perhatikan ibu-ibu baik-baik. Syaitan itu keluar dari
terusir dari surga dikarenakan siapa? Hah? Dikarenakan siapa? Berarti kalau tanya siapa kan kembali kepada orang. Apa yang menjadi sebab Nabi Adam dikeluarkan, apa yang menjadi sebab iblis dikeluarkan dari surga? Karena Adam alaihissalam. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, ya, akhirnya iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Nah, kemudian iblis memiliki ambisi, kalau seandainya saya telah terusir dari surga dikarenakan Adam, maka Adam juga harus terusir dari surga sebagaimana terusirnya saya. Itu ambisinya dia. Berhasil gak iblis? Berhasil gak? Berhasil. Ambisi iblis untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah itu berhasil dia lakukan. Kedua, iblis itu akan menjadi penghuni neraka. Apakah iblis berhasil? Ya, ambisi dia ini memasukkan Nabi Adam ke dalam neraka? Dia gak berhasil. Dia gak berhasil. Dia cuma berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Karena sebab Nabi Adam dia keluar dari surga. Ya, dan dia tidak berhasil ambisinya tersebut memasukkan Nabi Adam ke dalam neraka. Ya, tetapi dia memiliki ambisi yang sangat kuat. Kalau memang Adam itu tidak bisa masuk dalam neraka bersama saya, maka anak keturunannya harus masuk dalam neraka. Itu ambisinya iblis, ibu-ibu. Dan pengalamannya iblis itu bukan satu bulan, bukan dua bulan. Pengalaman iblis dalam menggoda anak manusia sudah ribuan tahun. Orang kalau bekerja dalam sebuah perusahaan, ya, bekerjanya sudah 10 tahun, sudah dianggap tim ahli ya nggak di perusahaan? Dianggap tim ahli. Apalagi kalau kerjanya sudah 30 tahun. Itu sudah dianggap tim super ahli di perusahaan. Lah iblis, ya, tugasnya dia menggoda manusia. Ya, dan pengalamannya berapa tahun? Dari semenjak dia dikeluarkan dari surganya Allah sampai Allah matikan si iblis atau sampai hari ini, itu sudah berapa tahun? Ribuan tahun pengalamannya iblis menggoda anak manusia. Jadi kalau seandainya Nabi Adam saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat sujud kepadanya berhasil digoda oleh dia untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Ya, sehingga sangat mudah sekali sebenarnya iblis menggiring kita ia dan billah berkumpul bersama iblis dalam neraka. Nah, musuh ini ibu-ibu harus ketahui. Dia akan merusak agama kita. Dia akan merusak akhlak kita. Dia akan merusak muamalah kita. Dia akan merusak hubungan rumah tangga kita. Dia akan merusak persaudaraan kita. Dia akan merusak seluruh kebaikan yang ada. Ya, seluruh kebaikan. Dan setiap hari iblis itu punya taktik. Setiap hari diutus orang. Bukan orang, diutus iblis. Syaitan-syaitan untuk menggoda anak manusia. Jadi ada pengaturannya, ibu-ibu. Udah pengalamannya ribuan tahun, pengaturannya rapi lagi. Jadi jangan dipikir iblis asal-asalan. Oh enggak, ini proyek besar ini buat iblis. Semakin banyak orang dalam neraka, semakin sukses dia. Walaupun enggak mengurangi adab dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak orang yang masuk ke dalam neraka, tetapi itulah kesuksesannya iblis. Dan itu sudah dia sampaikan kepada Allah. Laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka yang bersyukur kepada engkau, tidak engkau mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang taat kepada engkau. Jadi kebanyakan manusia di muka bumi ini apa? Mengikuti jalannya iblis. Ya, kita lihat bagaimana iblis mengatur kerajaannya, ya, mengirim syaitan-syaitan agar membuat kerusakan di tengah manusia. Bukan satu orang. Jadi kadang satu orang itu didatangi bukan satu jin, bukan satu syaitan, sekian banyak syaitan. Ya, siapa yang paling berhasil dalam menggoda anak manusia ini, dia akan mendapatkan kedudukan, diberikan reward.
Ya, jadi challenge, setiap hari ada challenge syaitan itu untuk menggoda anak manusia. Ya, udah pengalamannya ribuan tahun, ada challenge setiap hari. Ya, maka di sini kita harus memahami musuh kita yang satu ini. Ya, jadi walaupun mungkin ibu-ibu ya di rumah musuhnya enggak terlalu banyak seperti si suami ketika dia keluar dari rumahnya, tapi syaitan ini harus kita ya khawatirkan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna iblis yadau arsyau 'alal ma." Bahwasanya iblis itu meletakkan istananya, singgasananya di dalam air. Ya, mungkin wallahu a'lam bishawab, sebagian orang mengatakan istana syaitan itu di segitiga Bermuda. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita dapatkan dalam hadis bahwasannya itu di dalam air. Dalam air yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Taib. Thumma yab'athu saroyah. Kemudian dia akan mengutus setiap saat. Saroyah. Sayorah, saroyah ini adalah junud wal bu'uth lil ifsad. Ya, dikirim pasukan-pasukannya, utusan-utusannya untuk menggoda anak manusia. Taib, saya ingin tanya sama ibu-ibu. Ya, lebih banyak manusia atau lebih banyak jinnya, ibu-ibu? Lebih banyak manusia atau lebih banyak jin sekarang? Apa katanya? Jin. Apa dalilnya? Setiap manusia itu punya qarin dari jin. Dan ada jin yang bukan jin qarin lagi. Ya, jadi kalau jumlah manusia di muka bumi ini ada 7 miliar orang, ada 7 qarin. Sementara jin itu tidak semua qarin. Ada jin-jin yang bukan qarin. Ya, jadi jangan khawatir ibu-ibu, jin itu kehabisan atau syaitan kehabisan pasukan, enggak habis pasukannya. Untuk menggoda anak manusia. Iya. Nah, kemudian apa challenge yang diberikan oleh iblis? Fadnahu minhu manzilatan wa adamu fitnatan. Ya, setiap syaitan-syaitan yang diutus oleh iblis tadi untuk membuat kerusakan kepada manusia, hadiahnya dia akan didekatkan dengan iblis tadi ketika dia membawa fitnah yang besar. Ya. Yaji'u ahaduhum. Salah seorang dari jin mengatakan, ahadun ha'ula'il junud fayaqul fa'altu kada wa kada. Aku telah berbuat demikian dan demikian. Ya, ini yang saya telah buat untuk dia. Saya telah mengajak dia berbuat ini. Saya telah mengajak dia melakukan ini. Saya telah merusak dia demikian dan demikian. Kemudian iblis ya berkata, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apapun. Padahal orangnya mungkin sudah diajak minum khamar. Orang yang sudah diajak untuk berghibah. Orang yang sudah diajak untuk membunuh. Orang yang sudah diajak untuk namimah. Kata iblis, ma sana'ta syai'an. Ini kan penyemangat ini. Kalian belum melakukan apa-apa, lakukan yang lebih hebat lagi. Jadi setiap hari disemangatin, diberikan tausiah. Ya ibu-ibu, kalau tausiah sebulan seminggu sekali, ini syaitan itu diberikan tausiah oleh Raja Iblis setiap saat. Iya. Thumma yaji wahaduhum fayaqul. Kemudian datang yang lainnya lagi. Ya. Sehingga apa? Ini syaitan diutus kepada manusia itu bukan satu syaitan, banyak didatangkan. Alhamdulillah. Ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Ya, fayudnihu minhu. Kemudian syaitan yang lain mengatakan, ma taraktu, aku tidak meninggalkan si perempuan dan si laki-laki tadi, ya, sampai aku berhasil memisahkan mereka di antara keduanya, yaitu mereka bercerai. Ya, kemudian si syaitan tadi didekatkan dengan iblis. Ini baru mantap. Kemudian kata si iblis, ni'ma anta, sebaik-baik syaitan adalah kamu. Ya qala Amash urahu qala fayulzimuhu ay yakhtadinuhu wa yuqarribuhu. Ya, sehingga dia didekatkan dengan syaitan tadi. Ya, didekatkan dengan raja syaitan yaitu iblis, dikarenakan dia telah berhasil memisahkan suami dan istri. Jadi ibu-ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ya, jalannya syaitan
untuk menggoda anak manusia, diajak ibu-ibu berbuat ghibah, diajak ibu-ibu untuk namimah, diajak ibu-ibu kadang-kadang untuk menampakkan auratnya. Ini adalah tugasnya iblis, tugasnya syaitan, tetapi tugas ini adalah tugas yang tidak dianggap hebat oleh iblis sampai mereka berhasil memisahkan antara seorang suami dan istri. Jadi ketika kita punya masalah dengan pasangan hidup kita, ya ini kadang penyakit ibu-ibu. Sedikit ada masalah dengan suaminya, langsung minta apa? Ceraikan saya. Ceraikan saya. Ceraikan saya. Pulangkan saya ke rumah ibu saya. Pulangkan saya ke rumah bapak saya. Ini bukan hal yang baik ibu-ibu. Ya, jangan dianggap ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sudah ngaji, ya, menikah dengan laki-laki yang sudah berhijrah, gak punya masalah dalam hidup. Ini gak mungkin. Ini mustahil. Sesoleh apa, sesoleh gimana pun, pasangan hidup kita pasti ada sesuatu kita akan kecewa kepadanya. Pasti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tada'un. Dalam surga itu kalian akan mendapatkan seluruh apa yang kalian inginkan. Itu hanya dalam surga. Ya, saya gak ingin dikecewakan, saya gak ingin disakiti, saya gak ingin didolimi. Ya, saya ingin mendapatkan suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, itu hanya akan bisa didapatkan di dalam surga. Adapun di dunia, kita akan punya masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, bagaimana masalah yang kita punya ini? Jangan sampai syaitan membesar-besarkan masalah tersebut seakan-akan sesuatu yang gak bisa diselesaikan. Akhirnya apa? Ceraikan saya. Ceraikan saya. Nah, kemudian si suami ketika si istri ngomong ceraikan saya, akhirnya dia juga gak bisa menjaga emosinya, sudah saya ceraikan kamu. Jatuh gak cerai? Jatuh. Akhirnya ketika emosinya sudah stabil, setelah sekian jam si suami sudah stabil emosinya, si istri juga sudah stabil emosinya. Akhirnya dua-duanya nyesal. Ya, penyesalan ibu-ibu ataukah bapak yang mengucapkan kalimat cerai tidak bisa menghilangkan atau membatalkan kalimat cerai tadi. Itu harus difahami. Pak Ustadz, ini gimana nih, saya sudah menceraikan istri saya, nangis-nangis. Atau si ibunya tanya ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz gimana, kami menyesal sekali punya masalah tadi. Saya minta cerai, suami saya mengatakan, iya saya ceraikan kamu, kami menyesal kali. Ya sudah, menyesal silakan, menyesal. Ya, gak boleh diulang lagi, tapi kalimat cerainya gak jadi terhapus. Kalau sudah diucapkan 3 kali, ya sudah ibu. Ya, ibu boleh kembali kepada suami ibu ini ketika ibu sudah menikah dengan laki-laki yang lain, bukan settingan. Ya, dan kemudian harus melakukan hubungan suami istri juga bukan settingan. Kalau memang dia ceraikan, ya kembali dengan suami yang pertama. Kalau dia enggak cerai, ya sudah enggak boleh kembali kepada suami yang pertama dan enggak boleh disetting-setting. Ya, jadi jangan sampai syaitan memberikan peluang kepada kita ketika emosi, ketika kecewa dengan pasangan hidup, langsung minta cerai, 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 ceraikan saya. Ya, ini bukan hal yang baik ibu-ibu. Ya, kita ini menjadi penyambung lidahnya syaitan. Ya, karena itu tugas yang paling besar yang dilakukan oleh syaitan untuk merusak kehidupan manusia. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, hadza tahtaju zawjah as-salihah at-tafaqquh fi hadzal bab. Dan ini membutuhkan bagi seorang wanita salihah untuk memahami dan mempelajari bab ini. Ya, wa anta ya hadzal haqiqah kadzalik zawjuha. Dan dia harus benar-benar memahami hakikat dari godaan iblis ini dan demikian juga suaminya. Wa ayyakulla wahidin minhuma anna thamata aduwan khafiyan yarauka wala tarahu. Suami istri harus memahami bahwasannya di sana ada musuh bersama-sama yang kita tidak bisa melihat dia dan dia bisa melihat kita. Hati-hati. Ya, dia bisa melihat kita
kita tidak bisa melihat dia, tetapi dia terus menerus memberikan kerusakan. Wa yajri minki majra dam min al-uruq. Ya, dan syaitan itu akan berjalan dengan ya aliran darah ya dalam urat-urat tubuh kita. Yanfus, dia memberikan tiupan-tiupan. Ya, dia memberikan taswis. Bukan hanya laki-laki ini saja di dunia ini. Banyak laki-laki yang lain. Ya, kalau kamu minta cerai sama dia dan kamu bersabar selesai masa iddah, ada puluhan laki-laki akan melamar kamu. Ada puluhan yang khawatir. Ya, kalau masalahnya ibu-ibu, ya permasalahan yang wajar terjadi dalam rumah tangga. Ya, yakinlah kalau itu setan yang sedang menggoda. Beda kalau seandainya suaminya enggak sholat, mabuk-mabukan, berjudi, suka berzina, ini lain masalah. Nah, syaitan terkadang kalau laki-laki yang seperti ini digodanya lain lagi, sabar. Ya, kamu mungkin kalau nikah sama laki-laki ini lebih jelek dari laki-laki ini. Ya udah biar aja sama dia. Tapi kalau laki-lakinya adalah laki-laki saleh, ya walaupun dia ya seperti saya sebutkan tadi, sesoleh apapun suami yang dimiliki oleh ibu-ibu, yang dia bisa menyakiti, bisa mengecewakan dan seterusnya, sifat yang sebetulnya manusiawi. Ya, jadi jangan sampai telinga kita kita berikan kepada syaitan untuk menggoda kita agar kita berpisah dengan pasangan hidup kita. Ya, dan ketika ibu-ibu berhasil digoda oleh iblis untuk bercerai dengan suami dan kemudian menikah dengan suami yang lain, belum tentu lebih baik daripada kehidupan suami yang pertama ini. Maka di sana ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama, ya, jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun, sementara air yang ada di baskom tidak kita urus. Jelas, ya, jangan pernah berpikir bahwasanya rumput tetangga itu lebih subur daripada rumput saya. Maksudnya, jangan sampai kita berpikir kalau seandainya saya menikah dengan si fulan, hidup saya akan lebih baik daripada saya menikah dengan suami saya sekarang ini. Ya sudah, saya cerai saja. Bisa menikah dengan laki-laki itu belum tentu. Ya, bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Ya kita selesaikan permasalahan. Karena permasalahan dalam rumah tangga itu ya juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau yang salehat. Ya, istri-istri beliau wanita-wanita yang akan menghuni surga. Ada permasalahan dalam rumah tangga. Ya, terkadang kecemburuan-kecemburuan istri-istri Nabi kepada istri yang lainnya kemudian membuat mereka menuntut sesuatu kepada Nabi di luar kebatas kemampuan yang bisa Nabi berikan kepada mereka. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada istri-istri mereka, kepada istrinya beliau, ya, menceraikan mereka atau mereka siap bersabar dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi finansial beliau dalam kondisi-kondisi tertentu. Bisa difahami ya? Jadi ini tawarkan kepada istri-istri Rasulullah, mau cerai atau mau bersabar dengan Rasul dari kekurangan finansial Nabi. Dan istri-istri Nabi diantaranya Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling terdepan bersabar dengan segala kekurangan finansial, ya. Bukan kekurangan akhlak, enggak, Nabi enggak ada kurang akhlaknya. Bukan kekurangan adab, lah, Nabi enggak ada kurang adabnya. Finansial. Ya, terkadang di rumah Nabi hanya ada air putih dan kurma saja yang dimakan. Ya, jadi ini terjadi di zaman Nabi. Terjadi. Tetapi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga itu? Cerai itu adalah sesuatu yang paling akhir. Nah, ketika ibu-ibu ada naluri, wah, saya mau cerai sama suami saya minta dia cerai. Ingat, ada iblis yang dia punya istana yang akan dia mendekatkan syaitan kalau dia berhasil memisahkan antara suami dan istri. Nah, wanita salehah, dan ini masuk dalam hubungan apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui langkah-langkah syaitan dalam menggoda anak manusia. Bisa difahami ya? Oleh karena itu, kata Syekh hafizahullahu taala, kullu dzalika yumarisu wa anta la tarahu yulqi fi qalbik wa qalbiha wasawis. Ya, dan itu semuanya dia lakukan
dia praktekkan dalam keadaan engkau tidak melihatnya. Dan dia akan tanamkan dalam hatimu dan juga dalam hati istrimu was-was. Wa yuqi syukuk. Ya, dan kemudian dia tanamkan kepada kita keraguan-keraguan. Ila antaqa al-adawat. Sampai engkau bermusuhan dengan suamimu. Suaminya sedang baca, buka WA. Kemudian dia senyum-senyum sendiri. Udah, ini dan yang dia selingkuhannya dia ini. Ya, jangan-jangan dia, ini syaitan ini. Ya, ini syaitan. Ya, atau misalnya si suami, ini suami saya, kenapa ya? Dalam dua hari ini beda sekali sama saya. Ya, bisa senyumnya lebar, ketawanya lepas. Ini sekarang kenapa ya dia? Jangan-jangan dia punya perempuan lain di belakang saya. Nah, ingat ibu-ibu, itu siapa? Syaitan. Ini tugasnya dia. Ya, dia tidak langsung pisah dulu. Dia pasang dulu perangkap-perangkap. Nah, perangkapnya dia tadi apa diantaranya apa? Su'udzon. Prasangka jelek. Ya, walihada jat sunnatu bitahsin. Oleh karena itu, datang sunnah Nabi SAW agar kita menjaga dari godaan-godaan syaitan ini. Di antaranya, kita baca doa ketika kita masuk rumah, kita baca doa ketika melakukan hubungan badan, kita baca doa ketika makan, ya kita berlindung kepada Allah ketika kita marah, dan segala perkara-perkara yang telah diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW agar manusia, agar seorang itu terjaga dari godaan syaitan. Agar syaitan itu tidak berserikat dengannya dalam rumahnya, bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Disebutkan dalam hadis, ketika seseorang tidak menyebutkan bismillah atau assalamualaikum ketika dia akan masuk ke dalam rumah, maka syaitan akan ikut bersamanya dan menginap bersamanya. Dan ketika dia tidak makan, tidak menyebut bismillah, maka syaitan akan makan bersamanya. Taib, maka ini akan memberikan kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga. Maka wanita-wanita salehah adalah wanita-wanita yang mereka akan selalu menjaga ya kesalehannya dengan menjauhi dan menutup telinganya dari godaan-godaan syaitan itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di siang hari ini. Ya, dan dari sisa waktu kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Di sini ada soal, belakangan ini banyak kelas tasih tilawat yang diadakan mu'alimin atau mu'alimat yang sangat berkompeten di bidang tersebut, baik dalam di dalam maupun luar negeri. Hanya saya ternyata banyak di antara kelas tersebut yang mu'alim atau mu'alimatnya menyimpang dari manhajus salaf, tidak lurus akidahnya dan mengolok-ngolok ulama salaf. Sedangkan para tulab atau talibat sudah jatuh cinta dengan bacaan Al-Quran yang indah dari guru tersebut, sehingga goyah akidah dan manhaj dalam beragama. Dari situlah ana izin bertanya, seberapa penting seseorang mempelajari Al-Quran khusus dalam bidang tahsin tahfid Al-Quran dan guru yang lurus akidah dan manhajnya. Bagaimana cara untuk kita mengetahui manhaj dan akidah guru kita lurus sesuai Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Taib, pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah telah memberikan kepada kita rambu-rambu. Telah memberikan kepada kita garis untuk kita belajar dengan orang-orang yang memiliki akidah yang lurus. Ya, memiliki jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pondasi yang paling kuat dari kaidah ini adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika Salman Al-Farisi berpindah dari agama Majusi ke agama Nasrani, ya, kemudian singkat cerita, dia mendapatkan seorang pendeta yang sangat baik, yang tadinya pendetanya adalah pendeta yang sangat jauh dari kebaikan itu sendiri. Ketika dia berguru dengan pendeta yang baik ini, ya, dia meminta wasiat kepada gurunya ketika gurunya akan meninggal. Wahai guruku,
siapa yang bisa aku ambil ilmu setelah meninggal dirimu? Kemudian gurunya tersebut berkata, datangilah si fulan. Sesungguhnya si fulan ia berjalan sama seperti jalanku. Kemudian berangkatlah dia bertemu dengan guru yang telah diisyaratkan oleh saudara, oleh gurunya tadi. Dan kemudian ketika dia akan meninggal, Salaman bertanya dengan pertanyaan yang sama, tunjukkan kepadaku siapa yang kubisa ambil ilmu setelah meninggalnya engkau. Kemudian kata gurunya, sudah tidak ada satu orang pun lagi yang memiliki jalan seperti jalan aku dan sahabatku, kecuali hanya satu orang saja, pendeta fulan. Kemudian didatangi pendeta tersebut. Ketika pendeta tersebut akan meninggal, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu juga meminta wasiat dengan wasiat yang sama. Siapa yang kubisa mengambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Kemudian kata pendeta ini, sudah tidak ada lagi di sini yang berjalan seperti jalanku dan kedua sahabatku, maka pergilah engkau ke sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya, yang banyak bebatuannya, yang dia tidak makan sedekah, yang dia makan hadiah, dan ada tanda kenabian di pundaknya. Nah, sementara Salman Al-Farisi itu berada di negeri Syam. Itu tempatnya agama Nasrani pada saat itu sebelum datangnya Islam. Ya, gurunya tidak menunjukkan kepada semua guru yang ada. Ya, gak ada gurunya berkata, semuanya baik, kita gak boleh memegang kunci surga, kita jangan mengklaim diri kita saja yang benar, semua orang juga punya kebenaran, ambil yang baik-baik dari pendeta tersebut dan tinggalkan yang gak baik-baik dari pendeta. Gak ada. Ya, pendetanya egois dalam tanda petik. Egois dalam tanda petik. Sudah tidak ada lagi orang yang berjalan seperti jalannya aku dan kedua sahabatku. Gak ada. Ya, datangilah engkau seorang nabi yang disebutkan tadi sifat-sifatnya. Ini adalah manhaj yang mengajarkan kepada kita pentingnya dalam mencari guru. Ya, dalam proses seseorang itu mengenal Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya Salman Al-Farisi mengambil ilmu dari siapa saja, ya, mungkin dia tidak akan bertemu dengan Nabi. Ya, dia akan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tapi karena beliau sangat menjaga diri beliau dari hal-hal yang merusak akidahnya, merusak dari hijrahnya beliau daripada agama ke agama yang lain, Allah pertemukan dia dengan Nabi Muhammad SAW dan mati di atas keislaman. Baik, ini hal yang perlu untuk kita garis bawahi. Ada seorang imam ternukilkan dari Ayub As-Sikhtiani, juga tersebutkan dari Ibnu Sirin dan juga dari ulama-ulama yang lainnya. Ketika datang seseorang kepada mereka dari kalangan orang-orang yang menyimpang, kemudian dia berkata, wahai fulan, ya, aku ingin berbicara denganmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, saya tidak ingin mendengar apapun kalimat dari engkau. Kalau kamu tidak ingin dengar, ya sudah, saya ingin bacakan Al-Quran kepadamu. Kemudian Al-Quran pun saya tidak ingin dengar darimu. Kemudian kata murid-muridnya berkata, wahai imam, kenapa kau tidak ingin mendengar Al-Quran dari dia? Kan dia cuma baca Quran. Kata Ibnu Sirin rahimahullah atau yang lainnya, aku khawatir ketika dia membaca Al-Quran dan kemudian dia mendatangkan sesuatu daripada ucapan, yang kemudian ucapan itu akan berbekas dalam hatiku. Ya, akan menjadi syubhat dalam jiwaku. Ini seorang imam. Ya, orang yang memiliki ilmu yang luas, yang mengerti tentang akidah, yang mengerti tentang jalan kesesatan, ya, dan ya, bisikan-bisikan atau peluang-peluang seseorang itu untuk menyimpang, tahu beliau ini jalannya demikian, ini jalannya filan, ini arahnya ke sini, faham beliau karena beliau ulama besar. Tapi beliau tidak mau coba-coba dalam urusan agama. Tidak mau bermain-main hatinya untuk mendengar syubhat-syubhat tadi yang akan bisa mengganggu keyakinannya. Nah, kalau seandainya para imam itu memiliki kehati-hatian untuk tidak mengambil sembarangan orang, nah tentunya kita yang ilmunya kita lemah, yang hatinya kita lemah, ya apalagi kita terkadang cepat terkesan dengan seseorang,
Ya saya dengar baca Quran dari ustaz saya, biasa saja. Ini tapi Masya Allah saya dengar Quran dari saya, tersentuh hati saya. Ya, maka ini kita khawatirkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ya terjadi apa yang terjadi. Ya, dia mengolok-olok ulama Ahlussunnah. Ya, dan terkadang mungkin dia mengolok-olok akidah yang menjadi pegangan kita, yang mungkin hari ini kita anggap sebagai olok-olokan, tapi ketika terus-menerus kecintaan kita kepadanya, ya, dan kemudian itu terus memasuki hati kita, yang hari ini kita anggap itu olok-olok, tapi suatu saat kita anggap itu sebagai pembela kepada kebenaran. Ya, maka semaksimal mungkin seseorang ya berusaha untuk berguru, ya mencari ilmu dari orang-orang yang mereka bisa menjaga akidah kita, ya tentunya ba'dallah yang mengiring kita atau mengarahkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, ilmu tajwid adalah ilmu yang sifatnya al-wasilah. Ya, nah ketika kita sudah punya standar membaca Al-Qur'an dengan standar yang sudah dianggap benar dalam bacaan, ya sudah. Ya, seseorang mendalami tafsir dalam Al-Qur'an, mendalami ahkam yang ada dalam Al-Qur'an, ya jangan kemudian dia fokus dengan ilmu wasilah, ilmu yang menjadi sarana, kemudian dia ya menggadaikan apa yang menjadi ghayahnya untuk kita memahami isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Bisa difahami ya? Dan jadi jangan berlebih-lebihan dalam ilmu wasilah. Yang jelas kita secara kaidah membaca Quran sudah benar. Ya, sudah benar kita di sini. Ini nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, akhirnya syubhat masuk. Ya, yang kemudian yang tadinya itu dianggap olok-olok, akhirnya itu dianggap sebagai kebenaran untuk membantah ahlul batil. Yang tadi dianggap ulama al-sunnah, dianggap sebagai ahlul batil setelahnya kena syubhat tadi. Maka bagaimana cara kita mengetahui? Ya, ketika kita berguru dengan seorang guru yang kita percaya dia bisa ya memilih, yang kita percaya dia amanah dalam menyampaikan sesuatu, ya kita tanyakan kepada dia, ini mungkin cara yang paling mudah. Wahai guruku, apakah saya boleh belajar dengan fulan? Boleh saya belajar dengan alan? Ya, ini mungkin di awal cara untuk kita mengetahui. Ya, walaupun di sana ada cara-cara yang lainnya ya agar kita bisa mengetahui seseorang itu belajar apa berada di atas sunnah ataukah tidak. Wallahu alam bisawab. Suami saya belum mengikuti atau mendapatkan hidayah sunnah. Apabila suami saya melarang menghadiri kajian, sedang dia tidak membimbing agama, apakah saya harus taat? Jika harta yang diberikan haram, apakah saya harus menyelamatkan diri dengan berpisah atau saya harus terus berdoa dan bersabar? Taib. Kalau seandainya seorang suami melarang istrinya belajar menuntut ilmu, dikarenakan ilmu itu sendiri. Dikarenakan ilmu itu sendiri. Dan bersama dengan itu adalah ilmu yang seseorang tidak boleh jahil badannya untuk mempelajarinya. Maka dalam kondisi seperti ini, la ta'ata lil makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau seandainya si suami bukan melarang kita menuntut dikarenakan ilmunya, akan tetapi dia pingin istrinya di rumah, istrinya melayaninya, istrinya berkhidmat kepadanya, dan kamu mungkin bisa mendengar melalui online, kamu bisa mendengar YouTube, ya silakan kau belajar. Ya tapi kamu tetap di rumah. Saya nggak pingin kamu keluar dari rumah. Saya ingin setia ketika saya ada di rumah ada kamu. Bukan karena ilmunya, maka ditaati suami tersebut. Ditaati suami tersebut karena dia tidak melarang karena ilmunya, tapi dia melarang karena dia ingin dikhidmat oleh istrinya. Taib. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau seandainya si suaminya itu memberikan sesuatu yang haram yang dikhawatirkan akan merusak agamanya, merusak anak-anaknya, merusak akidahnya, ya, dan dia telah berusaha untuk menasehatinya, telah berusaha untuk memberikan ya peringatan-peringatan ya, dan kemudian dia memprediksi bahwasanya si suami saya ini tidak akan meninggal, prediksi ya karena kita nggak tahu perkara yang ke depan,
memprediksi ghalabatudzan, ini sulit sekali untuk kita kasih nasihat. Ya, dan tidak ada cara dan jalan untuk kita menyelamatkan ya agama kita kecuali dengan bercerai. Ya, maka ya ini solusinya. Tapi kalau seandainya kita memang butuh bersabar sesaat, ya dia berjanji pokoknya saya akan meninggalkan ini semuanya ketika saya sukses dalam ini dan lain sebagainya. Berarti ada keinginan untuk dia berubah. Ya bersabar. Ya karena ya berpisah apalagi melihat kondisi anak-anak yang dimana dikhawatirkan tidak akan ya konsentrasi ibu dan ayah mengurusi anak-anak ketika terjadi perceraian, itu sebuah kepastian. Ya, karena anak itu butuh kasih sayang dari ibunya, butuh kasih sayang dari ayahnya. Nah, ketika si ibu dan ayah telah bercerai dan dia punya kehidupan yang baru, si istri punya kehidupan yang baru dengan suaminya, suami juga punya kehidupan yang baru dengan istrinya yang baru, dan terkadang itu akan menjadi korban siapa? Anak-anak. Jadi kalau memang itu masih bisa disabar, bersabar dan ada keinginan dia untuk merubah dirinya, tapi mungkin dia memberikan kepada kita waktu untuk mencari pekerjaan yang lain, ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jalan keluar yang terbaik dan tercepat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hukumnya seorang akhwat dalam keadaan terpaksa berpergian menggunakan jasa ojek online? Misalnya kita pergi kerja, pergi menghadiri ta'lim dan lain-lain. Taib. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Pertama, tidak ada masalah bagi perempuan untuk mereka berpergian ya tanpa mahramnya ketika bukan dalam jarak safar. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau keluar dari rumah beliau ya di malam hari ketika beliau tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur, dan kemudian beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pada saat itu beliau pergi ke arah Baqi. Nah, Baqi itu di zaman Nabi itu di luar kota itu sudah. Ya, maksudnya sih di luar batasan kota Madinah. Mungkin sekarang kelihatan dekat tapi dulu itu jauh. Dan Nabi SAW tidak melarang Aisyah untuk keluar pada waktu itu. Tapi cuma Nabi bertanya, ya siapa tadi bayangan yang aku lihat di depanku? Ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang wanita pergi ya ketika dia sudah mendapatkan izin dari suaminya. Nah, sekarang ya dia mencari dari ya fitnah yang lebih kecil. Fitnah yang lebih kecil, ya mencari driver perempuan. Tapi kalau seandainya tidak ada driver kecuali laki-laki dan si istri telah diizinkan oleh suaminya dan suaminya tahu dia naik ojek online, ya dan kemudian dia bisa merasa aman dari fitnah dalam kendaraan, sudah tawakal kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia khawatirkan tidak merasa aman dari fitnah dengan dia berkendara, ya sudah. Ya, lebih baik dia duduk di rumahnya sampai ada yang mengantarnya keluar dari rumah tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sering sekali suami ana melarang ana untuk banyak ngomong. Maksudnya kalau ada masalah, ana dilarang untuk mengomentari masalah tersebut. Padahal bicara itu adalah hak asasi seseorang. Kalau ana tidak bicara ngomong, bagaimana akan terjadi interaksi hubungan suami dan istri? Jadi malah kurang komunikasi jadinya menurut ana. Bagaimana Pak Ustadz, apakah benar cara suami ana tersebut? Tolong berikan kami pencerahan ataukah jalan keluarnya. Taib, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang istri ya harus jeli dan pintar bagaimana cara dia mencari momon untuk berbicara dengan suaminya. Demikian juga suami berusaha untuk mencari waktu dan momon yang tepat untuk dia menyampaikan masalahnya. Jangan ya suami pulang dari kantor wajahnya wajah yang lesu, kelihatan capek, kelihatan banyak masalah di wajahnya, kemudian
di situ kita berkomentar, bang, ini kan beginian, demikian, 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 demikian. Akhirnya terjadilah keributan, terjadilah cekcok, terjadilah perselisihan. Ya, karena apa? Karena kita tidak pintar cara melihat, ya, kondisi dan keadaan untuk menyampaikan hajat. Ya, akhirnya suami berkata, udah nanti jangan banyak ngomong. Ya diam aja, nggak usah banyak ngomong. Ya karena apa? Momennya yang salah untuk kita cari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diantar kue ke rumah beliau karena ada tamu di rumah Rasulullah dan diketahui oleh salah seorang istri Nabi yang lain di rumah Nabi tidak ada makanan, kemudian diantarlah kue melalui seorang pembantu salah seorang istri Nabi yang kemudian makanan itu ditepis oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Aisyah sedang emosi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara mungkin dalam kondisi seperti itu, mungkin ada sesuatu yang tidak akan lebih baik. Nabi hanya berkata, "Ibu kalian cemburu hari ini." Udah, itu saja. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang Nabi akan berbicara, Nabi akan berkomentar. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Ya Hafsah itu pendek, ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi seorang istri harus jeli dan pintar melihat kapan kondisi dan keadaan untuk dia mengajak pasangan hidupnya berbicara. Jelas, jangan dia pulang kerja, ya lagi capek, lagi lelah, ya kelihatan banyak masalah. Di situ tambah lagi dibuat masalah di rumahnya. Jadi runyam gak kira-kira? Runyam. Lihat ini, wanita salehah. Salah seorang dari istri Nabi, salah seorang dari sahabiah. Ya di zaman Nabi SAW. Pada waktu itu dia punya anak sakit. Ya, Ummu Sulaim ya. Punya anak sakit. Dan kemudian anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Kemudian ketika suaminya pulang, suami bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Anak kita dalam kondisi yang lebih baik. Anak kita bukan kondisi, dalam kondisi yang baik. Ya karena segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu baik buat kita. Kan begitu? Tapi anak kita dalam keadaan baik. Padahal anaknya sudah meninggal. Dia gak langsung mengatakan, bang anak kita sudah meninggal nih demikian, demikian, demikian. Enggak. Beliau berhias secantik-cantik. Maksudnya mempersiapkan diri secantik mungkin. Kemudian beliau menghidangkan makanan untuk suaminya. Ketika perut suaminya sudah kenyang. Ya, dan kebutuhan biologisnya telah tersaluri. Ya, orang kan biasanya sudah kenyang. Kemudian syahwatnya sudah tersaluri. Pikirannya lebih jernih kan? Betul nggak? Ini perut lapar. Banyak masalah. Ditambah lagi masalah di rumah. Akhirnya reaksi yang muncul itu gak baik. Nah selesai semuanya kebutuhan suaminya tadi, dia berkata kepada suaminya, "Woi suamiku, kalau seandainya ada sesuatu ini dititipkan kepada kita dan kemudian titipan itu diambil kembali oleh orang yang menitip, ini kalau cerita sesama manusia ya, apakah akan rela ya ketika diambil?" Ya tentunya saya rela, namanya titipan. Kemudian kata beliau, Allah telah menitip kepada kita seorang anak. Dan anak ini, ya, hari ini telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kemudian suaminya beliau ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi mendoakan keberkahan hubungan mereka di malam itu dan Allah datangkan anak keturunan yang sangat banyak dari ya hubungan tersebut. Subhanallah. Ya jadi momen, kondisi, keadaan untuk menyampaikan sesuatu ya kepada pasangan hidup inilah hal yang paling terpenting ya agar ya mudah untuk diterima apa yang ingin kita sampaikan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.